Pak, tadi kejadian itu sekitar jam berapa sih, Pak? Kejadian itu sekitar jam, hampir jam 1. Jadi rapat sudah berlangsung 1 jam lebih, hampir memasuki jam kedua. Ada rapat. Terus ada gejala memang sebelumnya, Pak, sebelum jadi, dia sudah banyak yang minta, tiba-tiba dia diangkat tangan. Ketua, saya pembicara terakhir. Saya yang terakhir. Sabar dulu, Fence, kita kasih dulu kesempatan yang lain. Setelah yang lain bicara, lalu kita sarankan ke dia. Dia bicara sangat normal, sangat baik. Malah usulan-usulannya disampaikan dengan sistematis. Dan di beberapa sela itu saya sempat saling menyela dalam penjelasannya itu. Tiba-tiba dia bilang, oke, hal yang kedua yang saya mau sampaikan, tiba-tiba dia berhenti. Saya pukul Rangga di sampingku. Rangga, kenapa ini? Rangga tarik mic baru bilang, kenapa posok ini kakak? Udah menjawab dia, cuma agak sulit bernapas. Tiba-tiba jatuh, kan dia agak maju karena mic kan. Tiba-tiba dia jatuh ke belakang di kursi. Saya langsung tutup sidang dan kita lompat rame-rame ke sini.